Halo kawan, kembali lagi di UIN Hikmah Channel, channel informatif dan edukatif yang dapat memperkaya pengetahuan dan mengupgrade skill Anda. Video kali ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat bilangan akar pangkat 2 atau akar pangkat 3 di Microsoft Word 2021. Nah, teman-teman masih sering kita jumpai ya soal matematika dengan model penulisan akar pangkat 3 seperti ini. Dia masih menggunakan simbol centang ya. Ini simbol centang, bukan simbol untuk akar pangkat yang sebenarnya. Padahal cara untuk menghadirkan simbol centang di sini prosesnya sama loh dengan menghadirkan atau memasukkan akar pangkat yang sebenarnya. Oke, kita langsung praktekkan ya kawan-kawan. Nah, misalnya ini untuk akar pangkat 3. Caranya teman-teman masuk ke simbol menu insert, terus pilih equation ya. Nah, biasanya yang membuat simbol centang dia masuknya di sini di bagian simbol, padahal tinggal di atasnya di sini untuk menghadirkan akar pangkat. Caranya ketika teman-teman klik tadi equation, keluar area untuk pengetikan ya. Seperti ini, dan selanjutnya tinggal dipilih nih bagian sini nih untuk akar pangkat 2 dan 3-nya ya. Misalnya di sini akar pangkat 3 ya. Kita tinggal klik aja di sini dan keluar langsung keluar simbol seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja 125 pada bagian dalam untuk kota besarnya, dan pada bagian atas kita ketik pangkat 3-nya ya. Akhirnya jadi kan akar pangkat 3 dari 125. Nah, kalau untuk penulisan akar pangkat 2 langsung aja ya, tetap masuk ke insert, terus equation. Sudah ada memang muncul pilihannya nih di sini nih. Untuk akar pangkat 2 langsung bisa muncul. Nah, langsung ya, otomatis ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan di sini misalnya akar pangkat 2 dari 25. Atau teman-teman juga bisa memilih pilihan yang satunya ya. Equation, terus kita enter dulu ya. Equation insert, masih equation. Nah, di sini ada pilihannya, bisa seperti ini, ada dua model karena untuk akar pangkat 2 ya, kadang-kadang langsung aja ya, nggak ada tulisan 2 di atasnya, kadang orang langsung seperti ini saja. Oke ya teman-teman, jadi untuk menulis akar pangkat 2 atau 3 seperti ini di Microsoft Word 2021 caranya seperti itu ya. Tidak perlu menggunakan simbol, tapi langsung menggunakan akar pangkat pada menu equation, dan sudah disiapkan model-model akar pangkatnya oleh Microsoft Word. Oke kawan-kawan, itu saja videonya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.